Assalamualaikum guys. Ini kalau orang-orang pinggiran atau kakek silakan pada sore-sore begini ketika perut lapar padahal sudah makan siang, itu disebut mindo. Mindo itu makan yang di luar dari jadwal. Tetapi mindo ini berbeda-beda. Ada yang makan nasi, ada yang makan singkong atau dangder, ubi atau mantang. Ini makan mie goreng guys, dimasak mie goreng instan yang hanya nikmat banget seperti ini. Mie instan sedang direbus pakai telur, kemudian ada racikan-racikan tambahan lain seperti goreng bawang, tambah sawi, nikmat banget guys. Entah berapa lama ini, tapi konon makanan mie instan ini menjadi sesuatu yang favorit bagi di sebagian masyarakat pinggiran atau rakyat, ya katakan rakyat jelata lah, yang sangat praktis ketika ingin membeli. Kalau pesan-pesan sengaja mie goreng di salah satu restoran besar, bukanlah katakan di restoran yang bermerek, yang franchise, tentu mahal guys. Pakai tambahan yang lain-lain seperti telur, sawi dan berhalus ini agar cengek atau orang kita nanti akan digerus. Biar melotot, biar segar. Ini juga diaduk jadi satu. Bumbunya masih tetap bumbu bawaan dari mie instan itu, salah satu merek lah ya. Karena sangat praktis dan murah. Ya paling tidak kalau 2 bungkus itu sekitar 5.000 modalnya, ditambah telur 10.000 lah guys. Kalau kita beli sengaja di tempat warung-warung Sumedang yang menyediakan mie rebus dan mie goreng di pinggir-pinggir jalan itu, satu porsi untuk ukuran satu mie instan itu bisa 15.000. makanya banyak tukang atau pedagang-pedagang mie instan yang di pinggir-pinggir jalan itu, ketika kembali ke kampung, mereka banyak membawa keuntungan dari dagang mie instan ini yang siap saji, siap makan, karena untungnya 3 kali lipat ya. Satu, nah, ini modal 10.000 bisa 2 porsi. Dan pakai jeruk, namanya jeruk sambal, ini sebagai penyeimbang dan lebih lipat dan ada rasa-rasa asam-asam dan lebih menggigit, menambah aroma dari mie goreng ini menjadi semakin lezat, apalagi di cuaca yang begini mendung guys. Cuaca mendung kalau makan nasi mungkin bisa ini menambah berat badan lekas. Nah, seperti ini guys,